Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bos Kecil. Kali ini Bos Kecil akan berbagi video bertema suka-suka. Kali ini Bos Kecil akan membuat minuman herbal. Nih, baru mencoba pertama kali. Insyaallah bila minuman herbal itu bagus. Minuman apa nih, Bu? Daun salam dan daun serai. Ya, nanti ini bisa juga buat menurunkan kolesterol dan lain-lain. Nah, seperti inilah penampakannya. Boleh dicoba juga di rumah yang sedang ada kolesterol atau semacamnya. Di searching dulu aja khasiatnya apa dan dibuat, coba dibuat rutin. Tapi rasanya memang ya namanya herbal ya hambar tapi luar biasa karena kita langsung dari tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah khasiatnya pun bagus. Nah, seperti ini tadi daun salamnya warnanya hijau, sangat hijau karena dan daun serainya juga saya nggak geprek. Jadi bisa juga digeprek, tapi ini saya tidak geprek. Tidak geprek semuanya, hanya yang pentolan yang paling belakang. Nah, daun salamnya akan menjadi warna seperti ini. Namun tetap masih direbus. Ya, alhamdulillah sudah jadi. Nah, inilah penampakan airnya ya, seperti air teh. Tawar lah ini. Nah, untuk pembuatannya yaitu daun salam yang masih hijau 10 lembar dan serainya itu 3 batang. Nah, airnya itu 3 gelas seperti ini. Nanti dijadikan nanti akan matang seperti ini dan 1 gelas ini. Jadi bisa diminum langsung sebelum tidur setiap malam. Alhamdulillah. Oke, saksikan juga terus video tutorial dari Bos Kecil. Semoga video tutorial Bos Kecil bermanfaat, menambah wawasan dan menambah inspirasi. Dan saksikan juga video dari Bos Kecil bertema suka-suka di hari Sabtu dan Minggu. Semoga menghibur dan tidak kabur. Silakan di-share, like, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.